Pagi guys, sekarang saya lagi di Krabi di Pelabuhan Noparat. Kita hari ini akan mengikuti tour mengunjungi 4 pulau kecil di sekitar Krabi ini. Salah satunya bernama Kokkai atau Pulau Ayam guys, Chicken Island. Katanya karena salah satu bagian pulaunya itu mirip dengan kepala ayam. Kita lagi menunggu ferinya datang, lebih tepatnya speedboat guys. Semoga hujan berhenti, sekarang lagi hujan rintik-rintik. Katanya di sana itu banyak pantai-pantai yang luar biasa bagus guys. So stay tune guys. Jadi kalau mau ikut tour ini gampang aja guys. Kemungkinan besar di hotel yang kita tinggali di Krabi ini ada menjual paket. Ya, paket untuk mengunjungi 4 pulau. Jadi ini merupakan salah satu tour yang cukup populer di kawasan Krabi ini. Satu orang sekitar 1000 sampai 1200 baht ya. Kalau dari hotel gak ada, booking lewat Klook aja. Klook juga ada menjual pakai tour tersebut guys. Jadi tournya ini mereka kumpulin orang-orang dari berbagai tempat, ya gabung jadi satu, lalu naik satu speedboat yang sama. Nah ini tempat kita naik speedboatnya. Sini orang panggil Noparat Parapia. Jadi beliau ini bukan orang Krabi guys. Beliau ini dari Naratiwat, dari bagian selatannya Thailand. Jadi beliau bisa ngomong bahasa Melayu. Jadi beliau akan kita bawa kita mengunjungi keempat pulau ini. Ke Pulau Ayam. Pulau Ayam jalan. Tak ada ayam, cuma batu dia macam kepala ayam. Macam kepala ayam. Oke. Nah, kalau kita lagi beruntung, satu kapal cuma buat kita aja, guys. Kita nak pergi ke Top Island. Top Island. Dalam bahasa Thai kita kenal dalam Kaliwet. Kaliwet. Kaliwet ni maksudnya apabila air surut, kita boleh jalan. Four islands connect together. Oke, kita udah sampai guys. Sayangnya gak boleh main drone di sini. Jadi siap-siap pakai celana yang khusus renang sama sepatu di pantai guys. Jadi ini namanya Kotap. Jadi Kotap ini merupakan satu dari 3 pulau yang berdekatan yang bisa kita kunjungi hanya dengan jalan kaki sewaktu permukaan lautnya sedang surut guys. Jadi yang pulau sana itu Top Island, yang ini Mo Island, yang itu Chicken Island, Pulau Ayam guys. Cuma kita belum tahu itu kepala ayamnya belum nampak, belum kelihatan guys. Nanti kita kesana. Keempat pulau dekat Krabi ini selain pakai speedboat kita bisa pakai kapal kayak gini juga. Ini namanya long tail boat guys.
harganya lebih murah, cuma lebih pelan, dan katanya lebih goyang lagi kalau pakai kapal ini. Jadi kalau mabuk laut kurang direkomendasikan guys, walaupun lebih murah, jadi lebih baik pakai speedboat. Oke, sudah selesai jalan-jalan di Pulau Kecilide, Pulau Tap. Kita lanjut lagi ke tempat lainnya, guys. Next Chicken Island. Oke. Okay. Just a few minutes to get there. Sightseeing, picture first, and then snorkeling later. Okay. Oke, kita udah sampai dekat Chicken Island, Kokai. Nah, itu yang di belakang itu katanya mirip ayam, kepala ayam, makanya namanya Pulau Ayam. Cuma foto-foto aja, guys. Video nggak boleh, nggak bisa ke sana, nggak ada pantai. Tidak ada pantai ya, Bang ya? Tidak ada. Ada pantai, Bang. Nanti kita pergi ke Poda Island. Kita sudah foto-foto di Pulau Ayam, saatnya kita pergi snorkeling, guys. Jadi kita snorkelingnya itu pas di tengah laut, cuma ya gak ada pantai, guys. Jadi yang gak snorkeling duduk-duduk aja lah di kapal. Kami dibawa ke tengah laut untuk snorkeling. Ini merupakan pengalaman snorkeling pertama bagi si sulung. Rupanya lautnya gak gitu dalam, guys. Dan karena airnya tenang, jadinya gampang untuk snorkeling. Airnya juga bening banget. Kelihatan banyak ikannya. Keren banget, guys. Pokoknya teman-teman wajib ikut snorkeling deh kalau kesini. Terakhir namanya Kokoda. Kokoda ini merupakan satu dari 5 pulau. Ya, pulau satu grup ini di sekitar sini di bawah satu administrasi, guys, termasuk Kokai, Kokoda, Kotap, Kokmu, nggak tahu kok apa lagi deh. Banyak, pokoknya keren deh. Kokoda mungkin yang paling besar, guys. Ini letaknya dari Krabi, terdekat dari Krabi itu Aonang. Dari Aonang ke sini ini sekitar 8 km, guys. Jadi kita masih bisa melihat Krabi di belakang saya itu, dari kejauhan itu Krabi, guys. Airnya lumayan jernih, guys. Dari sini kita akan mengunjungi yang terakhir, namanya Riley Beach, itu di bagian selatannya Krabi. Sudah selesai dari Kokoda, saatnya lanjut ke tujuan terakhir, destinasi terakhir yang namanya Riley Beach, guys. Di Riley Beach, guys. Kita mau ke camp, guys. Goa. Di sana itu ada kayak tempat sembahyang ya. Sembahyang untuk kuil untuk orang Hindu. Di mana orang sini, nelayan sini ini sebelum pergi ke layar tangkap ikan akan ke sini dulu untuk berdoa untuk keselamatan mereka dan juga mendapatkan banyak ikan, guys. Daerah Riley ini terletak di bagian selatannya Aonang Krabi, guys.
dan tidak bisa diakses pakai kendaraan bermotor atau jalan kaki karena kedua daerah ini dipisahkan oleh tebing-tebing yang tinggi. Jadi satu-satunya cara untuk mengunjungi daerah Raleigh ini adalah dengan menaiki kapal kayak long tail boat atau speedboat, guys. Kita akan mengunjungi gua dulu seperti yang saya ngomong tadi, baru nanti kita main road, guys. Di kawasan ini, Raleigh Beach ini terkenal dengan tebing-tebingnya yang curam yang tinggi. Banyak orang, terutama bule, yang suka panjat tebing di sini, guys. Udah sampai di lagunnya Tayai Cave. Oh, banyak yang panjat ya? Yang sini famous panjat naik atas sih. Oh, ini. Dalam tadi sini lah. Dulu sebelum COVID-19 dia ada upacara nikah kawin. Oh, nikah atas. Atas. Oh, panjat atas. Atas. Oke. Di sini ada dua gua, di mana di dalamnya ini ada sesuatu, guys, yang sangat menarik, yang melambangkan kesuburan. Kayak apa? Kita lihat yuk. Jadi teman-teman tahu ini apa ya? Jadi ini melambangkan kesuburan, guys. Dan mereka itu katanya menyembah kepada Dewa Siwa, ya, Dewa Hindu. Banyak yang datang ke sini membawa satu yang kayak gini dipersembahkan di sini. Mungkin agar cepat dapat punya anak, dapat cepat hamil, punya banyak anak dan lain sebagainya, guys. Gak terasa sudah setengah hari di sini, guys. Saatnya kembali ke Krabi. Ini merupakan tour yang sangat saya rekomendasikan karena kita bisa berkunjung ke pulau-pulau yang sangat indah dan anak-anak juga sangat menikmati bermain di pantai-pantai di sini. Pulau-pulaunya keren, airnya juga bening dan bersih. Dan pastinya harus snorkeling, guys. Semoga teman-teman menikmati video ini. Bantu subscribe dan like ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye.